kita sedang merumuskan arah politik kita nanti. Dalam bulan ini akan saya sampaikan arah politiknya ke siapa. Kalau soal kecocokan, ya hampir semua cocok. Tinggal kita lihat chemistry-nya cocok dengan kita aja mana gitu loh. Yang benar bisa dikomplitkan lah gagasannya gitu loh. Mas Anies kan bicara tentang perubahan. Kemudian Pak Prabowo bicara tentang Indonesia ke depan yang seperti apa. Dan kita mau isinya apa gitu loh. Mbak Puan, kalau Mbak Puan kan udah jelas tuh. Dia bicara soal keberpihakan terhadap perempuan. Makanya dia bikin undang-undang persoalan hate apa hak cuti hamil itu kayak gitu-gitulah. Nah, kita butuh orang-orang yang punya gagasan dan bisa mengkonkretkan gagasannya. Tidak cuma berawang-awang atau utopis lah.